Halo semuanya, kita nih dalam perjalanan mau ngantar si Puji mau pergi umroh. Jadi... Selamat datang di channel Deretan Selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut, jangan lupa luangkan waktu Anda sebentar untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Baru-baru ini postingan Haji Faisal berhasil menyita perhatian warganet. Bagaimana tidak, ia mendadak membagikan video untuk mengabarkan bahwa Fujianti Utami akan menjalani ibadah umrah. Ibunda Fuji, Dewi Zuhriati bahkan mengatakan kalau Fuji akan berangkat bersama rombongan pada sore ini, Senin, 21/3. Halo semuanya. Kita ini dalam perjalanan mau nganter Fuji mau pergi umrah. Jadi dia ketemu dulu sama rombongan di hotel, terus semoga perjalanannya nanti lancar, perjalanannya nanti sore ya, ungkap perempuan yang akrab disapa Oma Dewi tersebut. Di sisi lain, Haji Faisal berdoa agar putrinya bisa selamat dalam perjalanan ke Tanah Suci maupun saat kembali ke tanah air. Ia juga berharap agar hotel tempat Fuji menginap dekat dengan masjid. Kita mendoakan mudah-mudahan perjalanan si Fuji pada hari ini beserta rombongannya untuk melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci berjalan lancar. Dan selamat sampai di sana, dan selamat sampai kembali di Indonesia, dan apa-apa yang terdapat pada tata cara ibadah umrah, dapat mereka laksanakan, ungkap Haji Faisal. Saya minta doa kepada masyarakat dan para netizen agar sekiranya anak-anak saya ini selalu dalam sehat-sehat saja selama melaksanakan ibadah umrah. Kemudian mereka juga sampai di sana mendapatkan tempat yang bagus, yang bersih dan dekat dengan masjid, sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah itu setiap saat, baik salat lima waktu maupun ingin melaksanakan tawaf, imbuhnya. Mengiringi unggahannya, Haji Faisal juga menjelaskan bahwa ternyata Tariq Halilintar juga ikut dalam rombongan keberangkatan umrah bersama Fuji. Doa untuk Fuji dan Tariq beserta rombongannya, tulisnya di video. Tak ayal, unggahan Haji Faisal tersebut pun langsung dibanjiri komentar warganet. Sementara di Instagram Story, Haji Faisal memperlihatkan momen kala akan berpisah dengan anaknya di bandara. Di sisi lain, Atta Halilintar pun terlihat ikut hadir mengantarkan adiknya di bandara. Pada kesempatan tersebut, suami Aurel Hermansyah ini memberikan ucapan selamat pada Tariq. "Selamat umrah ya, Dek," ujar Atta. Ia kemudian meminta adiknya tersebut untuk selalu menjaga diri selama menjalani ibadah umrah bersama dengan Fuji. Jaga diri, ujar Atta. Sementara Tariq tampak hanya menganggukkan kepala. Pada kesempatan itu, Atta juga menyoroti penampilan Fuji yang disebutnya jadi terlihat lebih cantik saat mengenakan hijab. "Da Fuji, ih cantik juga Fuji kayak gini," ujar Atta. Tariq pun tirut mengaku kecantikan sang kekasih yang semakin terpancar ketika mengenakan hijab. "Cantik banget," timpal Tariq. Sementara Fuji, ia terlihat tersenyum dan tersipu malu mendapatkan pujian demikian dari Atta dan sang kekasih. "Dada kak, jangan gitu dong," balas Fuji. Lebih lanjut, Haji Faisal sendiri juga membagikan momen setelah ia dan sang istri mengantarkan anaknya ke bandara dan bertemu dengan Atta. "Alhamdulillah sudah berpamitan sama anak kesayangan papa," tulisnya di Instagram. Unggahannya Haji Faisal tersebut lantas dibanjiri komentar warganet. "Semoga ibadah Uti dan rombongan diberikan kelancaran, kemudahan, dan membawa keberkahan untuk semuanya,"
tulis seorang netter. Masya Allah, semoga umroh Uti lancar ya Pak, sahut lainnya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.